Oke, sahabat GeaGitra Channel. Kali ini kita akan membahas mesin coklat fountain dengan tipe ETCF51. Mesin ini berfungsi untuk memancurkan coklat dari coklat batangan yang diencerkan dengan sistem pemanasan heater. Mesin ini bertipe ETCF51, kapasitasnya 3 liter, wattnya 210 watt, temperaturnya 30 sampai 110 derajat Celcius. Sekarang kita akan membahas fiturnya. Yang pertama thermostat, dia untuk mengatur suhu yang kita inginkan. Yang kedua switch motor, untuk memancurkan coklat yang dari bawah untuk menaik ke atas. Yang ketiga, switch heater, untuk menyalakan heater. Yang keempat, spray tower, dengan 5 susun. Yang kelima, spiral bar, ada di dalam. Oke, kita akan mendemokannya. Kita sambungkan powernya, lalu setelah itu kita nyalakan heaternya dan kita setting di temperatur 100 derajat Celcius. Lalu kita masukkan coklat batangannya. Kita patah-patahkan dulu coklat batangannya agar mudah dicairkan. Oke, setelah coklat sudah kita cairkan, sekarang kita tambahkan olive oil untuk menambah mengencerkan coklatnya. Kita aduk hingga rata. Setelah coklat kita tambahkan dengan olive oil, kita aduk-aduk hingga merata atau mencair hingga merata. Oke, kita nyalakan switch motornya. Setelah coklat sudah bekerja dengan baik, jangan lupa suhu atau termostatnya diposisikan ke angka di 50 sampai 40 derajat Celcius.